Sadayana, maenah nu paling strong mau beraksi nih. Kali iya bukan manjat pohon tapi mau ngecek genteng rumah nu bocor. Kameramen? Kameramen we nu naik mana nu gambarnya? Aduh, kameramen. Oh, tibalik. Tibalik, kameramen tibalik. Pantesan bocor, seueur sampah. Iya, tuh nggak genang. Daun-daun nggak genang, nya. Ketemu oge nya, nu bikin bocor rumah emak. Emak bersihin heula nya, udah masuk musim penghujan, bisi banjir rumah emang ke. Eh, Neng, mandi luhur. Janten, Kang, ada mau sarabi teh. Ih, janten, Neng, sekedapnya emak bisa sapu heula bebas di luhur, bocor. Ya udah atuh, abi tunggu di bumi. Muhun. Bahana. Ya, siap. Muhun. Aduh. Sayang nama geuning. Ikut kameramen, kameramen. Ayah nu leungit. Taraje mana Taraje? Aduh tuh ayah kameramen ke mana Tarajenya? Aduh. Eh, tingali kameramen. Mana? Dani keur naik picung. Aduh, bae teh aja cenah ku Dani ieu mah. Iyalah anak teh ngajak-ngajak ka picung. Aduh, sok. Wadah picung nama. Eh, iya. Ya, nuhun kameramen. Emak makan teh heula. Kalian pada ngiring mah. Ngiring we jeung emak. Ayo, ayo, siap lah, yuk. Satu, dua, hampurannya kameramen, mah terbang duluan. Sapu terbang emak gak kuat kalau bawa kameramen oge. Biasanya pohon picung alias keluak iya punya batang nu jangkung. Makanya tugas memanjat meserahin weko Dani. Hayo Dan, ambil semua picung nu bergelantungannya. Pokona, petik nu loba. Kok ngari pulungannya? Sama tuh, terus Dan. Nya, kayak kumar korehan. Mali arageng kia Dan, picungna Dan. Tos seueur ya. Pinuh saya. Boboko. Ya, nya turun lah. Yuk. Kumat anaknya. Nah, picungnya sudah dapat. Sekarang mama mau nyusul si Neng. Hari ini mama mau bikin kuliner Sunda yang lain daripada yang lain. Namina surabi asin picung. Wih, asak, Mak. Naon eta, Mak? Bau, bau ini, Nan. Sainida. 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 Sadayana. Kameramen. Iya, Mak. Seharusnya itu nih, picung itu kalau lebih gampang lagi itu dia itu di bosokin dulu. Dibosokin. Buahnya dibosokin dulu, gitu. Jadi tinggal dicomot-comot-comot dari bijinya. Karena emak rusuh kameramen, pesenan numpuk. Sadayana, ngolah picung ieu teh enggak gampang. Mesti yang udah ahli, soalnya biji dan buahnya teh beracun. Tapi tenang, emak ge udah sering, dijamin aman. Duh, kalau ngolah picungnya dari awal, bisa gagal atuh ieu mah masak picung, nak. Lama pisan. Tapi mudah-mudahan si Neng mendak. Oh, kita perjanjian si Neng. Neng, Neng, iya, sana. Kagak, Neng, ada umur. Oh, iya, Mak, geulis sih, Mak. Neng, ini kamu bawa apaan? Halo. Dan iya, baru kameramen. Nah, Mak. Hmm. Tuh, ini udah terkelupas dari kulit, Mak, kameramen. Tinggal bijinya yang mau kita ambil. Tapi masih proses tadi. Coba lihat,
Nah, ini dia penampakan biji picung yang sudah bersih dan kering. Untung aja si Enengnya. Nih, Ma, aku juga bawa yang udah direndam 2 tahun. Fosil itu sama fosil. Fosil dong. Berarti ini habis direndam 7 hari, tinggal direbus. Mohon aku. Ayo, Ma. Mau emak rebus dulu aja nya. Dan nih lanjutnya etanya pesenan untuk ya. Neng kalau mau melihat. Siap, Ma. Tepake lama langsung gaskeun bikin surabi yuk, Neng. Setelah direndam, picung direbus untuk menghilangkan semua kandungan racunnya. Oh, kameramen. Mana, Mak? Oh, atos ngagola. Panas jengkol, iya picung. Sarayana jangan sampai ketipu ya. Sekilas bentuk picung iya teh mirip dengan jengkol kesukaan Ma-nya. Ayo, Neng. Neng, kerutannya kemana? Iya, di kerutan kemana? Aralit, Neng. Aralit. Ya, emang ada melenaun, Mak. Mak, badai ngadamel. Tapi hanet alah. Nah, Manu bikin adonan surabinya ya. Biar makin gonjreng, mau warnain dulu adonannya pakai pewarna makanan. Sementara si Neng siapin bumbu untuk toppingnya. Kalau geus beres langsung ditumis ya. Tunggu sampai harum, baru masukin picung cincangnya. Adonan dan topping picung sudah matang, waktunya Ma bikin surabinya. Hayo Adani, bersihin dulu cetakannya, jangan sampai kemasukan abu atuh. Setelah panas, tuang adonan dan masak sampai setengah matang. Tutup biar panasnya merata. Kalau sudah setengah matang, tinggal masukin toppingnya. Bim salabim! Sobi tengali mateng. Mateng. Wah, iya, langsung belum dan. Oh iya mateng mak. Mateng atuh garing. Icy. Manihem. Surabi picung asin ala mak deh jamin bikin kabita ya. Ini mah dikasih gulaan mak. Enggak atuh ah. Dan semangat dan. Gurihnya mah, surabi Sundaan mah gurih. Sadayana. Aduh Neng, tingali picung nak. Picung. Surabi picung. Sudah mateng? Masih. Aduh, ayo Dani, mangga. Sok dituang. Mak pertama warna pink. Makan surabi teh paling pas kalau masih hangat ya. Cocok ieu mah buat camilan di imah. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak ada lada mah, Neng. Kayak lada. Pedes. Enak, Pak. Enak banget. Tekstur surabinya teh gurih. Lembut. Terus picungnya itu enak, kumaha rasa picung kameramen. Disatuin sama sorabi, ada pedes-pedesnya. Enak, gurih-gurihnya. Nah, kalau sadayana aya picung, jangan dibuat sayur hungkul atuh. Bisa cobain buat surabi ala emak, dijamin mantap surantap. Sadayana. Wow, bisa.